Sementara itu, pelumba muda negara Muhammad Afiq Ikhwan bakal membawa cabaran negara pada perlumbaan sokongan Grand Prix Formula 1 Malaysia hujung minggu ini. Menurut Afiq, berdasarkan ujian pramusim yang dilaluinya, Jentera Meritus mampu untuk berada di pentas podium dalam 3 perlumbaan sokongan bermula di Malaysia. Target semestinya nak nombor 1 first race ni. Tapi sambil tu saya akan dengan tim akan develop kereta untuk race yang akan datang sekali. Bagi pengarah urusan Meritus Petronas Firhad Muzani, pasukannya sudah bersedia untuk menawan saingan musim ini berdasarkan prestasi memberangsangkan 3 pelumbanya. Malah Firhad menaruh harapan tinggi Afiq mampu muncul juara keseluruhan selepas kali terakhir dicapai Zeman Jaafar pada tahun 2007. Aksi pertembungan dua jago tenis dunia.